Selamat pagi, nama saya Benyamin Sakar. Saya biasa dipanggil Ben. Saya adalah salah satu instruktur bahasa Inggris di kampus Kaniva International. Hari ini saya diundang ke kampus untuk memberikan motivasi pendapat tentang dunia pendidikan pariwisata. Saya hari ini khusus bertemu dengan 50 students dari NTT. Saya bangga melihat anak-anak dari NTT yang memutuskan untuk melanjutkan studi di Kaniva International. Tadi saya menekankan bahwa anak-anak NTT harus fokus pada cita-cita mereka, asalkan mereka memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi. Karena disiplin menjadi kunci utama kesuksesan mereka untuk bekerja baik di bidang pariwisata maupun suatu saat nanti mereka ingin menjadi pengusaha ketika nanti mereka tamat studi dari Kaniva International. Saya berharap banyak baik kepada anak-anak dari NTT yang belajar di Kaniva International maupun kedepannya pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi NTT. Saya Benyamin Sakar mengharapkan dukungan dari pemerintah karena anak-anak yang saya kenal hari ini adalah anak-anak yang ingin membangun daerah mereka kelak. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa NTT yang belajar di Kaniva International untuk menjadi calon anak-anak sukses ke depannya. Sekian, terima kasih.